I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Mbappe dan Erling Haaland adalah salah satu rival generasi sekarang yang digaung-gaungkan akan menjadi GOAT, di mana baik Haaland ataupun Mbappe memiliki statistik yang gemilang. Haaland bersama Manchester City, kemudian Mbappe bersama Paris Saint-Germain. Untuk tahun 2023 tidak ada pemain di Eropa yang memang bisa menyaingi dua sosok tersebut, baik secara kepopuleran, baik secara nama besar, ataupun secara prestasi. Dalam masalah prestasi, Mbappe dan Haaland hanya bisa disaingi oleh Harry Kane dan Bayern Munchen. Statistik gemilang Kane saat berada di Munchen membuat namanya masuk dalam 3 jajaran terbaik di tahun 2023. Akan tetapi menilik apa yang terjadi di Jerman, publik tidak bisa menampik bahwa kepopuleran Kane dan Haaland jauh di bawah dua bintang masa depan sepak bola. Akan Mbappe dan Haaland tampaknya harus sungkem kepada GOAT yang kesekian kalinya, karena semoga bintang asal Portugal ini kembali menorehkan catatan fantastik yang berhasil menguasai Eropa sampai dengan Asia ataupun dalam kategori dunia. Cristiano Ronaldo sukses mengalahkan Mbappe dan Haaland secara telak. Walaupun dikenal sebagai pemegang kunci generasi emas era sekarang, di mana umur Haaland 23 tahun, kemudian umur Mbappe 25 tahun, berbeda tahun, berbeda klub, dan berbeda tujuan. Namun satu yang sama, yakni sama-sama menikmati era akhir Ronaldo yang dikenal sebagai era emas yang baru dimulai. Setelah dinobatkan sebagai pemenang IFFHS dengan angka 53 golnya, Ronaldo bisa kembali menguasai Eropa, di mana Ronaldo bisa memenangkan penghargaan terbaik tahunan Portugal di Eropa, kemudian berpeluang masuk dalam jajaran FIFA The Best musim 2024, dan dilanjut bisa kembali memenangkan torehan tak masuk akal mengingat tersisa satu pertandingan lagi. Prestasi gemilang Ronaldo ini bukan hanya dibuka oleh 53 golnya tersebut. Akan tetapi Ronaldo juga sukses mengalahkan Haaland dalam penghargaan terbaik nomor 2 setelah Ballon d'Or, yakni Globe Soccer Award. Penghargaan terbaik nomor 2 setelah Ballon d'Or itu adalah penghargaan alternatif bagi para pemain yang tidak memenangkan Ballon d'Or. Sebelumnya Haaland diunggulkan untuk memenangkan Globe Soccer Award Men's Award atau pemain terbaik pria Globe Soccer Award. Akan tetapi setelah Ronaldo memenangkan penghargaan besar itu, semoga bintang membuat voting Haaland jauh merosot. Dengan kata lain, kehebatan dari Ronaldo di atas lapangan bukan hanya menguasai performa di tahun 2023. Secara kepopuleran, secara nama Ronaldo masih tak bisa disentuh oleh beberapa pemain terbaik di dunia, bahkan generasi sekarang. Bukti secara kepopuleran, Ronaldo berhasil mengalahkan Haaland dan Mbappe hanya bermain di liga yang awalnya disebut sebagai Liga Antah Berantah. Akan tetapi untuk sekarang liga itu bukan hanya sukses bersaing dengan 10 liga teratas, akan tetapi sukses membuat pemain unggulannya mengalahkan liga-liga terbaik. Jadi bisa ditarik kesimpulan kembali Erling Haaland dan Mbappe harusnya kembali sungkem saat menilik bagaimana kehebatan Cristiano Ronaldo yang baru saja memenangkan sepatu emas dunia. Kini Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang mengalahkan jajaran Eropa yang berdomisili di Asia. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.